Kita adalah manusia yang diberi akal untuk berpikir dengan bijak bagaimana sebuah kedamaian. Ku teriak dalam diamku saat matahari mulai memanas membakar tubuh ini. Panggilan toleransi untuk Indonesia yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi itu mudah, kawan. Coba lihat awan berserakan itu. Putih, abu-abu, saling berdampingan di bentaran langit nan biru. Tak ada yang dapat mengusiknya. Damai itu indah, sobat. Jangan dirusak dengan cara-cara mengadu domba. Mari kita jaga keharmonisan ini. Antar sesama, antar teman, antar agama, antar suku dan ras. Dan mari kita terus hidup dalam kebersamaan ini. Ayo bangun. Bangun, kita rekatkan Indonesia ini agar tetap jaya. Dari ketinggian puncak para layang Air Low, Kecamatan Nusa Niwe, kita junjung Indonesia menjadi Indonesia yang jaya. Keberagaman adalah keindahan. Keberagaman bukan untuk memisahkan, tapi keberagaman untuk saling memperkaya dan melengkapi. Cintailah dan hormatilah keberagaman, sebab keberagaman dalam agama, budaya dan bahasa adalah suatu keindahan. Damai selalu menjadi impian setiap insan, dan damai hanya bisa tercipta bila ada saling menghargai, saling memahami dan saling melengkapi. Bumi yang kita pijak ini, Nusantara tercinta, perlu damai. Dan keberagaman agama, suku, budaya, ataupun bahasa bukanlah alasan untuk kegagalan membangun perdamaian di bumi persada yang memiliki jajaran pulau-pulau. Terimalah keberagaman, terimalah perbedaan, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan, tapi terimalah keberagaman dan perbedaan sebagai kekayaan Ibu Pertiwi. Biar damai yang indah itu terus tercipta. Damailah bumiku, damailah Indonesiaku. Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Pluralitas keanekaragaman adalah satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, dielakkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pluralitas adalah realitas bangsa, kekasan bangsa. Untuk itu, para pendiri bangsa kita telah meletakkan satu ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Pancasila adalah jembatan berbagai keperbedaan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai rumah bersama kita. Segala perbedaan harus kita kelolakan supaya menjadi kekuatan kekayaan bangsa dan negara.